Berita Sumsel 24 jam hari ini, masih dalam agenda kerjanya di Kabupaten Oku Timur, Kamis kemarin Gubernur Sumsel Haji Hermanderu menutup pelatihan khotib dan da'i serta manajemen pengelolaan masjid yang melibatkan peserta sekecamatan Cempaka di Masjid Babu Salam, Campang 3, Oku Timur. Tak kurang 117 orang dari 9 desa sekecamatan Cempaka antusias menyimak arahan Gubernur Sumsel Hermanderu saat menutup pelatihan khotib dan da'i serta manajemen pengelolaan masjid yang diselenggarakan oleh Campang 3 Family pimpinan Haji Yahya Ilyas. Dalam arahannya, Gubernur Hermanderu berbagi kiat metode penyampaian seorang khotib dan da'i agar pesannya yang disampaikan diterima oleh jemaah. Di antaranya, khotib harus membekali diri dengan ilmu agama yang mumpuni, selain itu juga dibutuhkan mental yang kuat dan berani. Yang kami hormati, Bapak Jamat Bila dan Jumakan, Bapak Konsep Jumpaka, Bapak Kepala Bank Sumsel Babel, Cabang Tiga, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi menjelang hari dan siang ini kita masih diberi nikmat rahmat sehat. Dan ada iman, masih ada Islam, sehingga kita sempat hadir tempat ini dalam rangka dengan acara kita yaitu latihan KAI dan pelajaran masjid di Masjid Babu Salam ini pada tanggal 23 Februari 2023 ini. Hermanderu juga mengingatkan para khotib atau da'i dalam penyampaiannya tidak menyinggung unsur SARA untuk mencegah perpecahan umat. Dalam manajemen masjid juga disinggung yang azan anak muda, masjid jangan terkunci. Masjid harus netral, jangan jadi milik satu organisasi Islam. Apa yang saya pesankan, jaga artikulasi. Jadi artikulasi itu penting. Artikulasi itu artinya suara itu didengar, pasek, lapasnya. Kalau huruf diphtong A, I, U, E, O, jelas. Kalau R, umum. Ada orang yang bisa menyampaikan R, ada yang N, ada yang L, ada yang L. Tapi kalau artikulasi secara umumnya baik, itu akan didengar dengan baik. Jadi bapak-bapak catat ini artikulasi. Reporter dan juru kamera tim Sumsel 24 jam Palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palfresh Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Delsana Sution, sampai jumpa.